Lepas sebelah sini. Berdiri kita, berdiri kita, berdiri kita. Bergerak, jangan lari, bergerak. Berdiri, kalah. Tolong, tolong. Jangan bergerak, jangan bergerak. Apa itu, Jangan bergerak, jangan bergerak. Mas! Kau merunduk kau, merunduk kau! Merunduk kau! Merunduk kau, merunduk kau! Mas! Merunduk kau! Mas! Merunduk kau! Kita lagi live! Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bergerak! Merunduk kau! Merunduk kau, saya bilang merunduk kau, merunduk! Iya. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak kau. Riri. Iya, Mas Alam! Jangan ada yang bergerak! Iya, merunduk kau! Astagfirullahaladzim! Allahu Akbar! Polisi! Angkat tangan! Buang senjata! Astagfirullahaladzim! Tiarap! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Tetap diam! Ya Allah! Jangan bergerak! Gantikan saya! Lindungi saya! Alhamdulillah. Ramji, udah aman. Alhamdulillah. Bang, Kotik enggak apa-apa, Kotik. Udah aman, itu Bang. Itu tadi bunyi enggak apa-apa. Kotik tadi ditodong, Kotik. Ya. Kotik, saya juga takut, Bang. Astagfirullah. Aduh. Saya kaget beneran. Bener. Ini adalah simulasi dari teman-teman Brimob. Ini kalau ada teror seperti tadi, langsung ini simulasi perlawanan anti teror. Tepuk tangan teman-teman Brimob. Aduh, kita deg-degan rakyat. Wow, keren. Setelah kemarin ada simulasi kita bersama teman Gegana itu penjinak bom. Sekarang ini ya. Teror ya, one teror. Pas lekanya turun nih, one teror. Iya, serem banget liatnya. Tadi abang-abang ini ngegentak sayanya beneran, Bang. Tunduk kamu, saya lakukan ya. Tunduk, Bang. Takut saya, Bang. Lu mah muka lu serem, kira gue berani. Apa? Kalau gue sih takut gak PAB, lu mah serem mukanya. Saya berani-berani tadi pas digentak sama dia, ciut juga, Bang. Oke, kita perlu mendapatkan banyak informasi mengenai hal ini. Iya. Jika ada peristiwa seperti itu, kita harus melakukan apa nih? Siapa yang mau jadi pembicara? Siapa yang bisa memberikan keterangan? Ya, Bang. Buka, Bang. Iya, Bang. Oke. Ya, boleh silakan. Siapa yang bisa memberikan keterangan jika kita mengalami dalam situasi seperti itu? Dare. Siap. Jadi untuk saya sampaikan untuk semuanya, kalau ada situasi seperti tadi, silakan kalau yang mengetahui silakan melapor ke kantor polisi terdekat. Nanti ya, biar bisa langsung berkoordinasi dengan unit One Terror seperti kami ini agar segera cepat merespon ke lokasi. Oke, berarti kan ada kerjasama di antara warga kan, ada yang melapor. Ketika yang melakukan teror itu, apa tindakan kita? Maksudnya tidak boleh mendekat atau tetap harus menjauh dalam radius yang berapa? Baik, jadi untuk warga kalau ada kejadian seperti itu silakan, karena ini tadi contohnya kan jadi dia langsung menyerang, pelakunya kan? Bersenjata. Betul. Karena pelaku bersenjata, jadi untuk keamanan silakan warga menjauh saja silakan. Nanti menunggu untuk petugas yang berwenang untuk datang untuk segera menangani masalah tersebut. Tadi aku dibentak. Sama itunya. Siapa yang bentak, Irfan? Ini nih nakal banget tuh abang. Tapi mau tanya. Kaget tahu. Irfan Hakimah. Kaget banget. Iya, saya juga kaget. Irfan mau balas. Mau balas bentak. Mau berani emang. Emang berani. Abang, jangan bentak. Banji. Tapi saya mau tanya dong. Kalau seandainya Irfan tadi. Kalau tadi Irfan bukan Gotik. Oh, dia sono ambil. Enggak usah disalahin. Kenapa, Ri? Iya, berarti ketika ada situasi seperti itu, kita sebaiknya tidak usah bertindak sok pahlawan ya. Karena mungkin malah membahayakan nyawa kita. Betul. Ya kan. Betul. Iya, benar sekali, Mas. Apalagi itu seperti tadi jelas itu pelaku memakai senjata api. Iya, bahaya. Jadi bahaya. Sebaiknya kita menjauh saja, menjauh. Menjauh ya. Saja, silakan menghubungi petugas
biar menghubungi nanti petugas tersebut yang terdekat menghubungi tim bendak biar segera merapat ke TKP. Okay. Karena kalau dia merasa diserang, tertekan, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal nekat. Ya. Bang Ray mau nanya, kalau menjadi anggota seperti kalian tuh ada persyaratan khusus nggak? Pak polisi. Ini udah bertanya dulu, sebentar, belum jawab. Okay. Persyaratannya apa, spesifikasinya? Ya. Harus apa saja? Harus tinggi. Kalau mau jadi anggota polisi seperti kami, tentu saja yang pertama harus ikut seleksi Polri. Betul. Itu ada umur batasnya. Setelah kemudian akhirnya masuk ke Brimob, kemudian ada seleksi lagi nggak untuk masuk menjadi unit khusus ini? Nah, nanti biasanya setelah masuk ke pendidikan Brimob, di pusat pendidikan Brimob, nanti itu akan dibagikan ada beberapa yang ke Polda, nanti ada beberapa yang ke Makokor Brimob. Di Makokor Brimob. Oh. Ya. Okay. Terus ada satuan One Terror, kemarin juga ada Gegana dan lain-lainnya ya. Ada pelopor juga ya? Pelopor ya. Luar biasa loh tadi, tindakannya cepat ya. Karena mereka semua sudah terlatih. Iya. Kenapa? Gotik yang dipilih berarti gotik yang paling cantik di sini. Iya. Lu gak dipilih yuk. Iya. Karus katanya please. Kalau pernah dijambret di dalam mobil. Kalau mereka itu jambret aja enggak ada weapon, enggak apa-apa. Kalau mereka kalau ada pistol gimana? Introspeksi deh, introspeksi. Tapi benar-benar pertanyaannya. Kita sebagai warga apa yang harus dilakukan? Telepon kemana atau bagaimana gitu, Pak? Mungkin kalau untuk kita sebagai warga negara mungkin sebelum datang tim tindak seperti ini ya. Betul. Mungkin sekarang kan banyak ada, kita bisa ikut latihan-latihan bela diri begitu. Itu pasti kita juga ada sebagian besar dari kita juga yang melatih. Itu bagaimana cara kita mengatasi kalau kita ditodong pakai senjata. Jadi bekal awal kita harus mengantisipasi juga ya. Tapi setidaknya kita punya bekal untuk membela diri. Keselamatan nyawa itu tetap nomor satu ya. Nomor satu. Oke. Berarti kalau situasinya tidak memungkinkan tetap juga ya untuk bisa menyerah aja dulu ya. Yang penting nyawanya selamat dulu. Iya, benar sekali. Mau tanya dong, katanya pas latihan itu ada latihan tembak. Latihan tembak itu ada latihan tembak kepercayaan itu apa sih? Oh iya, jadi untuk latihan tembak kepercayaan itu saya jelaskan sedikit. Jadi intinya yang dimana kepercayaan itu saling percaya. Kenapa saling percaya? Karena yang kita tembak itu balon, jadi balon ini dipegang oleh rekan kita sendiri. Jadi kita nembak balon. Jadi pegang, balonnya dipegang gitu terus sama rekan ditembak. Gilang coba deh. Gak ada. Ngaco. Lu gak percaya sama gua. Lah kan bukan rekan, maksudnya rekan sama-sama. Bukan, yang nembak juga bingung. Mana balonnya banyak banget. Nah, gitu. Baloknya kayaknya. Oke. Itu dilakukan jadi harus saling percaya sesama. Harus saling percaya. Itu juga, jadi gunanya selain juga untuk melatih kemampuan menembak, itu juga bisa menumbuhkan, meningkatkan antara kepercayaan sesama tim. Saling percaya di antara. Betul, karena yang paling penting dari unit seperti ini kan chemistry-nya. Nah, mau tanya, kalau unit spesial seperti ini ada berapa anggotanya kalau boleh tahu? Satuan One Terror. Jadi biasanya kalau satu unit One Terror itu terdiri 10 orang. Atau setiap kali ada aksi teror, 10 orang turun terlebih dahulu seperti itu? Jadi dalam satu unit itu paling banyak 12 orang. Kalau boleh tahu yang sedang dipakai ini apa aja, boleh dijelasin nggak Pak? Dari rompinya ini, gitu apa aja? Ini jenis gitu. Senjata? Kalau dari senjata ini ada jenisnya M4. Hmm. M4 buatan dari Amerika Serikat, ini diproduksi pertama kali tahun 1994. Jadi terus ada senjata, ini ada helm. Katanya ada apa, kayak kerak gitu tapi infrared ya? Ini yang di helm apa? Oh ini yang di helm, ini NVG. NVG, Night Vision Google. Kayak ini apa, teropong? Kayak mungkin kalau yang pernah main video game itu yang pakai, kalau dalam gelap kita bisa melihat. Sasaran gitu ya? Iya benar. Gak tembus pandang kan ya? Enggak. Terus. Ini radio ya Pak? Ada radio juga apa? Iya, ini handy talkie buat kita komunikasi dalam satu tim. Oh sesama petugas? Iya. Oke. Ada pertanyaan titipan dari Gotik. Bang Ray masih sendiri atau sudah menikah katanya? Gotik mau nanya gitu kan dari tadi. Gotik nangis sendiri. Lu apa gua nih yang nanya? Iya emang Bang, abang sendiri Bang. Abang sudah berkeluarga atau belum? Untuk sementara saya belum berkeluarga tapi mungkin calonnya sudah ada. Ditolak. Gotik, calonnya bisa lo teror. Nanti calon lagi yang ngebantuin gitu gak kelas Bang, montokan gening Bang. Udahlah Gotik. Kau pasrah saja, hampir setiap saya lihat itu yang kau tanya selalu punya pasangan. Kau pasrah sama saya sudah.
Baiklah kalau begitu, Bang Ray ini ada kepanjangannya loh. Apa? Ray. Ray Sobar. Ray Sobar. Kalau dipanggil Ray aja boleh? Boleh. Ray, relakan hatiku untukmu. Biar akrab. Biar akrab-akrab lu. Masih aja lu ganjin, ganjen. Tapi kita mendapatkan pengalaman juga ya, hebat. Teman-teman Brimob luar biasa. Semangat terus melindungi negeri. Ini dari pasukan gegana satuan One Terror. Iya betul. Mabes Polri. Mereka punya yel-yel loh. Yel-yel? Iya benar. Coba. Teman-teman sini atau digabung dengan yang di atas? Sini saja. Yang ada di sini? Oke. Di sini coba ya. Atau boleh dipanggil biar rame. Turun teman-teman. Barang-barang sini. Biar seru ya. Barang-barang nih. Satu kan udah ada calon kali masih ada yang banyak tuh. Kak Icel mau ikut ya? Usaha lagi Neng. Ya Allah, Gotik nanya-nanya Bang Ray asal mana, asal Aceh, kata Bang Ray itu. Udah gitu nanya lagi, kan komandan. Terus? Nanya, Dan calonnya orang mana? Iya. Mau disalib calonnya. Parah si Gotik ya. Aduh. Gotik parah. Bener-bener. Oke, teman-teman Brimob sudah ada di depan. Boleh dipertunjukkan yel-yelnya juga untuk Fahrin. Ya, silakan mungkin. Dan kita semuanya, ayo. Tapi ini luar biasa loh, aku tuh ngeliat seragamnya tuh ya, bangga loh. Ya, sebagai warga ya. Negara. Ya. Jadi merasa aman kita juga ya. Iya. Dan mereka memang sangat berdedikasi tinggi untuk melindungi kita semua. Jadi kita selalu akan terus mendukung mereka. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Jackson 50%. Jackson 100%. Komando on. Bayangkara, nodongan wibawa, semangat. Lora di dada, orang sama di pekul, ringan sama di jenjen. Air terpuji patuh hukum, walau badai menggelegar. Hei hari opan. Pasukan melopor, pasukan bayangkara, pasukan kamori, pasukan gegana, pasukan melopor, pasukan bayangkara, pasukan kamori, Brimob, yes. Profesional modern terpercaya, luar biasa. Mas Fahrin, oke, terima kasih. Fahrin, senang banget ya ada Mas Fahrin sini jadi banyak pengetahuan kita semua. Betul, informasi ya dari beberapa penampilan Mas Fahrin, sahabat-sahabat dari kesatuan Brimob selalu hadir, memberikan semangat. Apa yang Mas Fahrin mau sampaikan untuk mereka semua? Yang pastinya saya sangat berterima kasih buat seluruh rekan-rekan Brimob. Terima kasih buat komandan-komandan saya juga yang telah mendukung saya selama ini. Saya semangat karena ada Brimob dan saya bukan apa-apa tanpa Brimob. Wih. Itu aja. Keren sekali. Mas Fahrin, boleh saya minta sesuatu? Boleh. Mohon maaf, teman saya bengong banget ngeliat teman-teman abang. Lu kayak kesambat tadi. Indonesia.